bela diri ya. Terus pesan-pesanmu gimana? Selama di UBM. Selama di UBM. Di perisai diri. Selama di lingkup bela diri mahasiswa maupun di PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang, salam pencaksilat untuk seluruh keluarga besar pencaksilat di dunia. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan video anak bela diri ya. Terus pesan-pesanmu gimana? Selama di UBM. Selama di UBM. Di perisai diri. Selama di lingkup bela diri mahasiswa maupun di PT. Untuk itu, sebelum kalian lanjut menonton videonya, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel ini agar kalian semua dapat info-info terupdate serta video-video terupdate dari konten Edi Purwanto Setrianaga. Baiklah, langsung saja. Sudah, Mbak? Biasa aja. Ya, terus. Next. Ya, seneng ya. Terus. Sedihnya itu harus belum apa-apa yang kebetulan. Eli. Oh ya. Mbak Eli, Mbak Eli. Ini pertanyaan gimana dengan biasanya kan kalau wisuda tanya gimana masakannya. Nah, pertanyaannya itu pertanyaan yang perlu dijawab ya. Oh, perlu. Kalau aja kan alhamdulillah sebenarnya udah aku aja ya. Tapi karena dia sibuk. Kurang kuat apa lernya? Jadi ya terpaksa sebenarnya sih ingin. Karena itu sendiri. Bagus, rek. Terus rencana selanjutnya setelah ini mau kemana? Dengan siapa? Sama mau langsung nikah atau mau kerja dulu atau gimana? Ya kalau keinginannya saya sih jangan nikah dulu ya. Kalau orang bilang sih biasanya membahagiakan orang tua dulu. Planningnya kedepannya mau cari kerja di mana atau di Jember atau di Bogor? Sesuai dengan jurusan aku guru. Aku mau cari di dekat rumah aja, wes. Dekat rumah. Menjadi ini pernah apa ya pernah berada di bukan pernah sih berada di keluarga ini pernah ngikut kan anak bela diri ya. Terus pesan-pesanmu gimana? Selama di UBM. Selama di UBM. Di perisai diri. Selama di lingkup bela diri mahasiswa maupun di PT. Itu sangat membantu saya sekali ya. Saya mendapatkan banyak pelajaran di sana. Dan juga pesannya saya itu buat kalian terus berlatih ya, jangan kayak saya. Ya Allah. Sudah jarang berlatih karena malas ya. Tapi kalian jangan malas kayak saya. Aduh. Oke. Okay. Jadi harus semangat, pesan saya semangat, gak boleh luntur latihan ya. Kira-kira mau meneruskan gak? Di rumah atau di mana gitu kan meninggalkan dulu gitu ya. Iya, mungkin di buka cabang gitu. Bukannya Anda itu sudah cakep ya? Cakep ke atas sudah putih ya? Rencananya ya, manusia hanya bisa merencanakan. Rencananya sih ya seperti yang kalian bicarakan tadi. Cuma kalau Allah berkehendak lain ya Allah boleh. Pesan untuk angkatan yang belum-belum itu calon pengurus kedepannya gimana? Untuk calon pengurus kedepannya yang urusnya yang baik ya. Jangan kayak aku urusnya enggak baik. Yang suka ngilang aja ya. Ngilang. Jangan suka ngilang kayak mantan. Jangan suka ngilang kayak mantan.
Baiklah, terima kasih. Itu tadi penampilan dari para senior. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi. Kalau yang tua bisa, maka yang muda jangan sampai mau kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang dan salam pencak silat.